Okay. Bentar ya. Kayak info-info ke teman-teman dulu di grup Telegram. Kalau kita sudah live. Okay, jadi selamat malam teman-teman. Nah, saya cek di Telegram, cek di ini dulu ya, YouTube ya. Apakah sudah berjalan dengan lancar? Kalau kita sudah live. Oke, sudah ya. Hadir go. Wah, oke, dari Kak Gani tutorial. Halo, selamat datang. Selamat malam. Welcome, welcome teman-teman yang baru gabung. Bentar. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain, jadi selamat malam teman-teman. Nih, selamat datang di live class. Kelas copywriting bulan Januari ya tahun 2023. Gimana kabar teman-teman pada awal tahun ini ya? Semoga lancar-lancar dan punya banyak resolusi ya tahun ini ya. Dan ya hari ini sebenarnya kita nggak ada PR khusus ya, karena minggu lalu itu selalu ada PR. Jadi buat teman-teman yang nonton live atau nonton rekamannya, kita selalu ngadain PR teman-teman. Jadi PR itu karena gini, karena ada yang request gitu kan. Mas, saya sudah belajar nih di kelas copywriting. Kira-kira ada nggak studi kasusnya? Karena saya nggak ada produk atau jasa yang saya jual, atau saya nggak buat konten. Nah, ada nggak brief yang bisa diberikan ke saya dan saya praktikkan? Nah, karena pemerintah seperti itu, udah kita jalani dari Desember kemarin ya. Jadi, setiap bulan kan live kelas 2 kali, teman-teman ya. Hari Rabu, minggu ketiga sama minggu keempat, minggu lalu ada brief untuk jasa grooming binatang ya, grooming anjing. Hari ini belum ada ya, tapi nggak apa-apa, kita review-review copywriting dan Q&A aja. By the way, kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh ya langsung ditanyakan di kolom chat ya. Sambil kita tunggu teman-teman yang lain ngobrol. Oke, udah ada pertanyaan pertama dari Kak Gani. Kok bagaimana dengan kehadiran ChatGPT dibanding dengan nulis copywriting biasa? Oke, menarik ya. Mungkin saya sambil share screen kali ya. Saya nggak tahu ya, ChatGPT masih bisa diakses nggak ya? Terakhir saya akses nggak bisa. Bentar, saya share screen dulu. Oke, ChatGPT. Ini ya. Kok ini sih? Benar-benar GPT. Nah ini ya. Udah nggak, oh, masih bisa diakses ya? Oke, masih bisa ya. Saya udah lama nih nggak pakai ini. Kapan hari sempat nyoba juga. Oke, ini ya. ChatGPT. Pendapat saya gimana? Kalau pendapat saya sih, ini sangat membantu sih, khususnya untuk membuat copywriting ya. Karena semua ada teman-teman. Semua, kamu mau tanya apapun di sini bisa dijawab ya. Contoh ya. Jadi bisa jawab ya. Jadi sebenarnya untuk buat konten, untuk buatin copywriting itu sangat kebantu banget di sini ya. Masih bisa diakses. Oh iya, masih bisa ya. Nah, ini ya. Dia jawab nih. Jadi kalau teman-teman belum tahu ya, ini tools gratis berbasis AI atau kecerdasan buatan, yang mana ini akan membantu kamu untuk membuat copywriting. Sebenarnya nggak hanya ChatGPT ya, ada tools copywriting lain yang bisa dipakai ya. Kalau saya itu pakai apa ya kemarin ya? Bentar ya. Saya ada dicobain toolsnya Kak Nico. Apa ya tools saya kemarin ya? Lupa saya. Bentar ya, nanti saya kasih lihat ya. Bentar, saya lupa nama tools yang saya pakai. Tools. Oh, Word Hero. Oh iya, ada tools lain ya tentang copywriter-nya ini ya. Ini saya juga sempat cobain Kak Nico, Word Hero ya. Ini tools berbasis AI yang bisa buatin copywriting kita ya. Ini contohnya. Nah ini,
Kamu butuh copywriting buat apa? Tuh ada ya, banyak ya. Ada product review, AIDA, lalu apa ini? Blog conclusion, blog outline, dan lain-lain. Kita coba Facebook Ads ya. Facebook Ads. Di sini kita ingin buat deskripsinya apa? Misalkan, dog grooming with 5 years experience. Apa ya? Special and ini aja ya. Tone. Tone di sini kita bisa milih ya, mau scary, mau angry, excited dan lain-lain. Linknya di mana itu kok yang World Hero ini ya linknya ya. World Hero, worldhero.co, worldhero.co ini. Cuman ini berbayar ya, teman-teman ya. Kalau ChatGPT kan gratis ya. Bayarnya berapa ini? Tuh ya. Monthly ya. 44 $10 49 dolar itu berarti sekitar 700 ribu. Lumayan juga ya, mahal ya. Oke. Cuman ini bukan punya saya, ini punyanya Kak Niko ya. Nah ini ya contoh copywritingnya. Oh, berbasis bahasa Indonesia lagi teman-teman ya, Burti Hero ini. Memperkenalkan layanan perawatan anjing baru kami. Dengan 15 tahun profesional pengalaman memberikan perawatan terbaik untuk teman berbulu Anda. Kami menjamin bahwa Anda dan anak anjing Anda akan sangat puas. Staf terampil kami akan dengan lembut membersihkan. Waduh. Kami bersemangat memastikan. Oke. Ini ya, kalau misalkan kurang cocok bisa diganti minta yang lain. Kok bahasa Inggris? Nah, tone-nya bisa diganti ya. Misalkan motonya apa? Scary. Bisa juga teman-teman yang menakutkan. Tools itu banyak kok teman-teman yang berbasis AI ya. Jadi bukan ChatGPT. Ya, ini tools berbayar ya, Kak Gani. Ini tools berbayar. Ini scary ya. Apakah Anda khawatir mempercayakan orang asing untuk merawat anjing kesayangan Anda? Tidak lagi. Dengan pengalaman 15 tahun, kami ahli dalam memastikan semua pelanggan anjing kami terlihat dan merasakan yang terbaik. Kami memahami kecemasan yang disebabkan oleh meninggalkan anjing Anda dalam perawatan orang lain. Tapi yakinlah. Wow, keren banget ya ini ya. Nah, ini tools. Jadi, kalau ngomongin tools tentang AI, saya udah coba dari tahun lalu, teman-teman. Ada... Kalau dulu itu saya ada coba headline.com juga. Terus ini juga World Hero saya coba. Walaupun yang lagi ramai itu ini ya. Copywriting ChatGPT ya. Kenapa? Karena dia nggak hanya buatin copywriting, tapi dia bisa menjawab semua pertanyaanmu berdasarkan apa yang dia kurasi dan dia pelajari di mesin mencari. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau menurut saya, pendapat saya apa? Yang pertama, mungkin nggak ini menggantikan copywriter? Mungkin. Jawaban saya, kenapa? Karena saya nggak tahu kedepannya kayak gimana. Sama kayak Nokia kan. Yang mana Nokia waktu itu jadi apa? Salah satu ya leader lah ya, pemimpin di industri itu. Toh akhirnya tersingkir. Jadi kita nggak pernah tahu kemungkinan apa. Jadi saya nggak akan bersikuku bahwa, oh ini nggak mungkin karena ini bot, nggak punya perasaan. Saya nggak pernah tahu gitu. Makanya saya nggak menjamin kalau ini nggak bakal jadi gantiin copywriter ya. Yang kedua, apalagi yang kedua, sepengalaman saya menggunakan ChatGPT ini, tetap kita harus ada editornya, tetap harus kita kurasi karena nggak semua informasi yang dia berikan itu penting. Jadi bisa jadi mempermudah kita, tapi belum menggantikan yang saya lihat dari sekarang. Tetap kita harus kurasi, tetap kita harus review ulang sih. Gitu kalau benar. Buat teman-teman yang belum cobain, cobain ya. Chat openai.com. Karena ini tools sangat membantu banget, teman-teman. Gitu. Dari Kak Zaza. Malam, Ko. Halo, malam-malam. Selamat datang di live class, class copywriting. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman, seputar copywriting. Atau copywriting teman-teman mau di-review, boleh banget ya. Bisa share di kolom chat ya. Sambil saya kasih tunjuk ya, jadi saya belakangan ini lagi ngelakuin eksperimen teman-teman ya, dan akan terus ngelakuin eksperimen karena kita ada blog ya kan, karena social media marketer ini kan ada blog teman-teman ya. Nah, blognya ini akan kita jadikan eksperimen. Nah, eksperimennya itu akan kita tambahkan di modul kelas copywriting. Jadi teman-teman bisa belajar dari eksperimen yang saya lakukan. Jadi teman-teman bisa punya banyak variasi casting copywriting ya. Seperti yang teman-teman lihat,
ini jalan dari kapan ya? 19 21 Januari ya. Udah 4 hari, teman-teman. Jadi kan kita ada blok ya. Bloknya itu lumayan view-nya, jangkauannya, trafficnya juga lumayan. Nah, kita berikan kayak pop-up banner di situ dan kita bisa lihat. Teman-teman bisa lihat. Ini saya melakukan A/B testing, teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya. Nah, ini ya. Ini saya bikin webinar pop-up banner kayak gini. Yang mana pop-up bannernya itu isinya seperti ini. Jadi saya mengarahkan orang untuk belajar, ini funnel saya ya, webinar copywriting gratis. Nah, dari mereka nonton webinar gratis, dapat value-nya, mereka saya arahkan ke kelas copywriting. Gitu ya. Jadi ini bannernya, ini judulnya, terus ini yang mereka akan pelajari, terus di sini ada call to action. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini saya bikin dua banner, teman-teman. Ya. Bentar. Masih mau muncul. Ini ya, saya bikin dua banner. Yang mana banner A sama banner B ini sama persis. Yang membedakan itu cuma di ininya. Nggak bisa di zoom ya. Ini ya. Yang membedakan itu cuma di ininya, teman-teman. Nah, yang membedakan itu cuma di ininya. Tombolnya. Satu warna oranye, satu warna hijau. Ya. Dan kalau teman-teman lihat, yang warna oranye itu interaksinya lebih tinggi. Ya. Jadi ini yang saya lagi lakukan testing. Dan nanti saya akan banyak testing, teman-teman. Saya akan banyak share ya di kelas copywriting. Jadi lebih seru kayaknya kalau misalkan teman-teman itu belajarnya berdasarkan data dan belajarnya berdasarkan eksperimen yang saya lakukan. Jadi nggak hanya teori, nggak hanya kita review orang lain, nggak hanya kita review copywriting orang lain, tapi berdasarkan data. Yang mana data itu nanti teman-teman bisa coba untuk copywriting teman-teman. Jadi lebih banyak variasi. Variasi testing copywriting itu banyak, teman-teman, ya. Contohnya di landing page, itu bisa pakai tombol seperti ini. Bisa pakai tombol. Misalkan tombol itu banyak, ya. Tombolnya mungkin bisa kotak, bulat, atau nggak ada tombol, itu bisa dites. Terus bisa tes warnanya juga, warna tombolnya. Terus bisa tes judul copywritingnya. Misalkan pakai free headline. Tahun 2023 belum bisa copywriting, siap-siap ketinggalan zaman. Atau pakai yang benefit headline. Omset melesat dengan copywriting yang tepat. Nah, jadi itu yang bisa teman-teman testing. Jadi dalam waktu dalam menggunakan dalam copywriting, teman-teman, khususnya di digital, itu kan enaknya kita bisa lihat datanya kan. Nah, teman-teman wajib tes dan ukur tuh apa aja elemen-elemennya agar teman-teman bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal. Gitu, ya. Oke. Nah, sampai sini teman-teman udah belajarnya sampai mana aja nih? Boleh ditulis di kolom chat ya. Sambil menunggu, mungkin kita akan review ya beberapa copywriting di grup Telegram yang mungkin teman-teman belum nonton, belum lihat copywriting orang lain, copywritingnya di grup Telegram. Padahal udah saya review ya. Bentar. Saya akan share ya. Bentar ya. Oke, ini ada copywriting dari Kak Van Devasa. Yang pertama, bayar 400 juta dapat 800 juta berupa satu unit apartemen Gunung Angsa senilai 400 juta. Voucher senilai 400 juta masa berlaku 8 tahun untuk pilihan tour travel, tiket pesawat, hotel, villa, fotografer, videografer, branding perusahaan, produk atau persona. Layanan resort, hubungi Van Devasa, Fosa Tower. Oke. Yang pertama, jujur saya masih bingung ini konsepnya kayak gimana. Ya, bayar 400 juta dapat 800 juta. Nah, itu kayak gimana? Apakah gimmick aja atau apa gitu? Karena takutnya teman-teman hati-hati ya, kalau misalkan kita salah nulis copywriting, salah akhirnya orang itu malah salah tafsir. Nah, kalau menurut teman-teman di sini, copywriting seperti ini pendapatnya gimana? Kalau menurut saya, jujur, saya malah mikirnya kayak, ini kita investasi 400 juta, tapi dapat ini semua yang senilai 800 juta. Kalau saya nangkepnya malah kayak gitu. Nah, saya nggak tahu informasi apa yang mau disampaikan Kak Van Devasa. Jadi mungkin bisa lebih disimpelkan aja sih.
daripada kita membuat gimmick-gimmick copywriting yang nanti malah berujung ke apa, bumerang buat kita ya. Oke, ini ya. Jadi kalau teman-teman belum gabung grup Telegram, bisa gabung ya, karena di sana banyak informasi, teman-teman banyak diskusi juga. Nah, ini juga ada Om Ko Wisnu nge-share lowongan copywriter. Jadi siapa tahu ada yang butuh mungkin. Terus, nah ini untuk ada diskusi tentang font. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini sambil kita nunggu pertanyaan dari teman-teman yang nonton, mungkin kita akan review-review sejenak ya pertanyaan yang ada di grup Telegram ya. Jadi untuk font itu berpengaruh banget teman-teman, khususnya ke copywriting teman-teman. Kenapa? Karena beda font itu kan mencerminkan apa ya, kayak identitas dari brand tersebut kan. Jadi kalau misalkan mau pakai font yang kayak tone-nya itu mau kayak tone-nya itu kayak spooky ya. Spooky itu kayak serem-serem gitu ya, pakai font-font yang spooky ya. Contoh. Yang serem-serem gitu ya. Nah, misalkan pakai yang seperti ini. Ini misalkan. Kalau tone-nya itu mau yang spooky kayak ya serem-serem. Tapi kalau mau tone-nya yang luxury, ya bisa pakai font-font yang luxury. Nah, kayak gini misalkan. Saya nggak tahu ya, ini saya kan bukan desainer teman-teman, jadi saya nggak tahu ini benar atau enggak. Atau kalau misalkan mau font-nya itu fun, ya pakai font-font yang menunjukkan fun, nah kayak gini. Jadi font itu berpengaruh teman-teman ya. Itu dari sisi desain kan. Kalau kita bahasnya dari sisi copy-nya aja ya. Itu pengaruh. Teman-teman, kalau saya sih nggak, saya nggak terlalu ini teman-teman, saya nggak terlalu apa ya, fokus ke sana ya, karena ya kita udah ada desainer sendiri sih, jadi ya itu urusan desainer. Tapi ya ada baiknya teman-teman tahu lah ya sih tentang hal tersebut ya. Terus ada apa lagi? Nah ini ya, ini juga ada salah satu pertanyaan, salah satu copywriting yang mungkin saya akan share di ini kali ya. Saya akan share di sampel ini agar teman-teman dapat lebih enak lihatnya. Bentar. Ini ya, ini adalah salah satu ini salah satu copy yang dibuat oleh member kelas copywriting, yang mana dia tuh jual rumah. Ini medianya di OLX ya. Nah, contoh copy-nya seperti ini teman-teman. Murah pisan, membantu warga Bandung memiliki hunian yang berkualitas dan terjangkau. Terbukti oleh 1-1 plus keluarga, tipe minimalis paling laku. Hati-hati, promo ini hanya berlaku. Konsultasi gratis, WhatsApp di nomor ini. Nah, jadi apa yang saya perhatikan teman-teman, banyak banyak kata-kata yang sebenarnya nggak relevan dengan ini konteksnya. Yang mana konteksnya kan kita ingin jual rumah. Ya udah, kalau rumah kan ya nggak pakai terbukti dong. Harusnya pakai terjual. Oke, kenapa? Karena itu kan lebih ya lebih nyambung ya. Karena terbukti itu nggak nyambung sih. Terbukti itu kayak produk-produk yang suplemen gitu, ya kecantikan, yang orang merasakan manfaatnya itu cocok. Tapi kalau ya apa, kalau rumah sih lebih cocok terjual ya. Jadi terjual daripada terjual satu keluarga, mending kita jual satu unit. Terus kata membantu di sini juga kurang pas sih. Kalau saya sih saya akan ganti ya, dapatkan hunian berkualitas dan terjangkau di kota Bandung. Sudah terjual. Nah, mungkin ya, saya nggak tahu ya, kalau misalkan kita ingin memaksikan city, mungkin bisa. Kita tambahkan bullet point agar lebih enak. Kalau harga biasanya di OLX itu udah ada harganya ya. Jadi kita ngurus dengan dulu di copy-nya. Terus
kayaknya kalau kayak ini kurang pas sih menurut saya sih. Ini langsung aja kayak gini. Mungkin kalau ini lebih cocok ya, khususnya untuk orang-orang di OLX ya. Saya pernah jualan di OLX teman-teman. Jadi saya ya sedikit kurang lebih mengerti tentang pola-polanya di OLX ya. Jadi yang seperti ini lebih oke kayaknya ya. Murah pisan. Ini oke. Dapatkan hunian berkualitas dan terjangkau di Kota Bandung, sudah terjual 101 plus unit dan stoknya sisa 10 unit. Ini tipe minimalis pelaku, promo ini hanya berlaku sampai ini. Mau tanya-tanya dan konsultasi gratis bisa di nomor WA ini. Ya, kalau enak pakai kata terbeli, terbeli. Kalau saya sih lebih kayaknya lebih ini sih, lebih enak terjual sih. Terus dikasih dekat dengan tol ya. Kalau memang fiturnya atau unique selling pointnya ada seperti itu, boleh banget ditambahkan. Ya, ini juga ya. Jadi ini harus disesuaikan dengan briefnya teman-teman ya. Tapi ini juga boleh ya, kata-kata dari Kak Mantap Channel. Dekat tol 5 menit, jadi tonjolin keuntungan-keuntungan ketika membeli rumah tersebut. Iya, kayaknya itu udah template banget ya, yang kayak gitu-gitu. Iya nggak sih? Kayak saya kalau misalkan cari-cari rumah itu, apa kelebihan rumah ini? Oh ini 800 meter dekat mall ini, 2 menit ke sini, 5 menit ke sini. Itu sering banget ya. Tapi memang kalau misalkan kelebihannya seperti itu, ya nggak apa-apa ya dipakai ya. Jangan gimmick-gimmick aja, teman-teman. Karena saya banyak lihat gimmick-gimmick gitu ya. 5 menit ke mall ini. Padahal nggak 5 menit ya. Karena ada faktor macet. Karena ada apa dan lain-lain ya. Ya, jadi itu optional. Oke. Ini ya, jadi teman-teman dapat gambaran ya. Yes. Kita review-review lagi nih, teman-teman, yang ada di grup kan. Sambil kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, boleh ya. Langsung ditanyakan, teman-teman. Biar saya nggak ngomong-ngomong sendiri, teman-teman. Oke, mana nih? Oke, ini ya. Ada dari Muhammad, Kak Muhammad Faudi. Ini yang dia ini, yang dia buat untuk kemarin yang jasa grooming. Kalau teman-teman kemarin belum ikutan yang jasa grooming minggu lalu. Jadi, kemarin kan sempat saya buat yang brief. Yang mana teman-teman bisa mencoba menulis copy dengan briefnya itu jasa grooming. Nah ini dia buat, dia coba buat. Ini contoh copywritingnya untuk medianya Facebook. Ini contoh copywritingnya. Ini titik-titik ini sebenarnya nggak usah ya. Tapi karena memang Facebook itu biasanya kalau nggak di titik itu nggak bisa ke enter ya. Akhirnya aku menemukan jasa grooming dog yang profesional. Bagaimana tidak senang? Belakangan ini aku sering mendapatkan layanan jasa grooming dog yang groomernya secara otodidak tidak bisa datang ke rumah, nggak memiliki certified groomer, kualitas kurang sama dengan groomer lain, sungguh bikin hati aku kesal dan kecewa. Tapi rasa kesal dan kecewa tersebut berubah menjadi rasa senang dan girang setelah aku menemukan jasa grooming yang satu ini. Bagaimana tidak jasa grooming dog yang satu ini? Nah ini disertakan fitur-fiturnya. Yang bikin senangnya lagi adalah bisa datang ke rumah dan datang tepat waktu. Bersyukur banget aku nemuin jasa grooming dog ini di sini. Ya. Oke, feedbacknya adalah, nah ini udah ada yang berikan. Terlalu banyak kok, iya benar. Kalimatnya terlalu muter-muter ya. Mungkin pola-pola seperti ini cocok di landing page. Ya, walaupun ya nggak ada beberapa yang harus diperbaiki ya. Kalau Facebook and main storytelling, iya benar ya. Nah ini saya kasih contoh yang saya buat ya. Ini berdasarkan studi kasus yang copywriting yang saya kerjakan. Ya, ini ya. Ini adalah contoh klien copywriting yang kita kerjakan dan masih sekarang masih jalan. Konversinya dari ini ke WhatsApp kan.
dari ini ke WhatsApp ya kurang lebih 10-15% ya. Ya masih oke okay sih. Terus ini ya, kalau teman-teman lihat, nah ini judulnya, sebelumnya judulnya nggak ini ya, judulnya sebelumnya saya lupa, tapi ini saya kemarin terinspirasi dari salah satu member kelas copywriting yang bikin judul ini, dan saya lagi testing nih judul ini, lagi gimana performanya ya. Ini kalau tampilan handphone, oh nggak bisa ya tampilan handphonenya. Ini ya, kayak ini ya tampilan handphonenya kurang lebih ya. Ini lebih besar sih sebenarnya tulisannya ya. Kayaknya ini nggak bisa tampilan handphone sepenuhnya deh. Tapi nggak apa-apa ya. Kita coba tampilan ini aja biar lebih kelihatan. Ini contohnya ya. Anakku lebih sehat dan terawat bila ditangani oleh groomer profesional yang bersertifikat. Ini ada call to action. Ini ada foto ownernya. Itu mah udah oke okay, alias ngehook. Oke, yang mana nih? Nah, yang ngehook. Terbaik untuk anak bull. Nah, di sini. Nah, ini mungkin boleh kalau misalkan landing page ya. Kami sangat mengerti, tentu Anda ingin memberikan yang terbaik untuk anak bull Anda. Namun faktanya masih banyak orang yang meremehkan tentang perawatan anak bull mereka. Jadi di sini sebenarnya saya lebih prefer ya. Saya lagi pengen nyoba sih. Untuk di sini kita kasih perbandingan kalau anak bull yang dipotong dengan groomer yang belajar otodidak sama bersertifikat itu kayak gimana. Sebenarnya lagi pengen testing. Cuman karena ini hasilnya masih oke, okay, ya nggak apa-apa, kita terusin dulu. Nah ya, di sini langsung kita kasih fiturnya ya. Chili Boy Grooming sudah ada sejak tahun 2017 dan telah dipercaya 3.000 pemilik anak bull. Ini tim profesional. Nah, di sini kita sertakan fiturnya. Terus ada call to action-nya. Jadi call to action udah beberapa kali ya. 1, 2, 3. Nah, di sini ada offer-nya ya. Di sini sebenarnya saya lebih prefer kalau misalkan fotonya itu foto kayak anjing asli sih. Jadi foto-foto yang behind the scene yang kita kerjakan sebenarnya ya. Indasimoni ya. Terus di sini harga. Oke, okay. Nah di sini harusnya ada FAQ tapi nggak apa-apa. Di sini kita nggak ada. Tapi teman-teman lihat ya, ini kalau ini flow landing page yang saya kerjakan. Tergantung produk atau jasanya sih. Jadi biasanya nggak semua elemen saya pakai, tergantung ya. Ini kan ada elemen banyak ya. Di sini ada headline, di sini ada problem identify, di sini ada apa? Fitur ya. Di sini ada offer. Lalu di sini ada testimoni, ini offer lagi, sama di terakhir ada quotation. Itu yang saya kerjakan ya. Dan nggak semua elemen yang saya pakai di grooming itu kepakai di yang lain. Contoh lain, misalkan yang kita kerjakan juga. Nih ya, saya banyak buka foto nih, teman-teman. Ini ya, ini juga yang kita kerjakan juga. Kalau ini interior ya, nggak semua elemen itu kepakai, teman-teman. Beda Porto, waduh, bongkar-bongkaran Porto. Ini ya, ini interior, teman-teman. Interior apartemen yang aku kerjain juga. Furnitur dan interior khusus apartemen. Di sini ada beberapa headline ya. Nah, di sini kalau kita lihat, ini langsung menjelaskan tentang apa itu iDecor ini. Ya, plus di sini ada social proof ya. Sama sini ada call to action-nya. Nah, ini ada beberapa headline. Ubah hunian impian jadi kenyataan. Sama ini. Profesional. Nah, awalnya saya minta ini, teman-teman. Ini yang di depan. Cuman karena ya apa dari pihak klien lebih prefer ini, ya udah. Oke. Terus di sini kalau teman-teman lihat, ini ada unique selling point. Apa? Fiturnya dia ya. Unique selling point-nya dia. Terus di sini langsung ada semacam kayak ya apa? Ini sih apa tampilannya dia gitu kan. Beberapa produk yang dia punya. Oke, okay, terus di sini ada social proof. Ini ada video tour virtual sama ini social media. Udah gitu aja. Jadi memang itu tergantung semua ke ini teman-teman ya. Apa sih? Produk atau jasanya ya. Karena nggak semua elemen itu kita bisa pakai, teman-teman. Tergantung, ya. Bedah porto lagi kok. Wah, ini udah kita bedah lumayan banyak ya. Briefnya toh. Coba mau tahu iklannya ditaruh di mana ya, Kak? Apa itu? Kalau iklan ini ada ya, ini belum jalan sih teman-teman ya. Ini belum selesai ini proyeknya ini. Ini proyek panjang kali lebar ini teman-teman ya.
Kalau ini udah jalan ya, Facebook sama Instagram, dan hasilnya ya lumayan ya, 10-15% konversi ke WA-nya. Oke? Okay? Kok masih bingung buat copywriting untuk produk kritik, padahal udah tahu bayar personanya. Saya sarannya dong, kok mulai dari mana? Nah, kalau masih bingung, coba buat dulu, Kak. Coba buat dulu, nanti kita review sama-sama. Kenapa? Karena yang pertama, kita nggak tahu. Saya nggak tahu kritiknya keunikannya apa. Dan saya nggak tahu media yang digunakan apa. Cuma kalau misalkan kakak masih bingung, ini saya ada share ya. Saya akan share beberapa kritik kayaknya kita pernah buat ya. Studi kasusnya. Bentar ya. Kritik. Ini. Udah pernah kita buat juga untuk dikerjakan member-member kelas copywriting. Nah ini ya. Ini akan saya share beberapa agar Kak Zaza ya dapat inspirasi. Ini ya, ada beberapa. Cuman saya nggak tahu ya, saya agak lupa nih mana yang menarik atau enggak. Cuman kita akan bedah sama-sama. Bentar. Ini ada banyak ya. Mana nih? Bentar. Kemarin saya sempat review ada satu, ada yang lumayan bagus ya, yang bisa dijadiin referensi. Nah ini mungkin ya. Ini contoh kayak storytelling ya. Nah ini ya. Nah, ini Kak Susah bisa lihat. Ini member kelas copywriting ya. Teman-teman di kelas copywriting bikin. Ini siapa ini? Oh namanya Amba Allah ya. Dia isi namanya ya. Ini contohnya. Nonton drama, nggak usah pakai drama. Nah ini angle-nya diambil untuk target pasarnya orang-orang yang suka nonton drama ya. Lagi seru nonton drakor, tiba-tiba perut keroncongan. Cari sana sini, lah kok gak ada makanan? Lambung meronta-ronta tapi drakornya masih jalan. Kalau berhenti bikin penasaran. Wah ini pakai rima nih ya. Kalau diterusin makin gak nyaman. Ah, oh Tuhan, cobaan macam apa ini? Tenang, kalau macam bestie, kamu itu lagi nonton drama loh. Kenapa malah ikut-ikutan drama? Nah, biar kamu gak ngerasain drama kelaparan kayak gitu, coba deh sediain camilan pas, lagi nonton. Salah satunya adalah Creepy Yang Oeng. Ini alasan kenapa kamu harus nyontok Creepy Yang Oeng. Banyak varian rasa, harga terjangkau, topping nggak pelit. Pokoknya kamu cukup sediain Creepy Yang Oeng, ambil laptop dan tinggal nonton deh. Gak ada lagi drama-drama kelaparan yang menyakitkan. Langsung order aja yuk di sini. Nah ini contohnya ya. Ini bisa kita lihat ya. Kalau kita lihat flow-nya, di sini dia ambil problem ya. Dia ambil problem yang sering dialami oleh orang-orang yang nonton drakor. Terus di sini dia masuk ke solution-nya ya. Yang mana langsung dijelaskan fitur-fitur produknya. Terus di terakhir ada call to action-nya. Nah ini salah satu contohnya. Terus ada lagi, banyak ya. Kalau mau lihat rekamannya ada ya di member area. Kemarin ini sempat kita review juga. Atau ini mungkin ya. Ini ya. Keras. Kedengaran suara garingnya snack ketika sedang melamun pas suntuk-suntuknya berada di kantor. Penasaran dong aku, snack apa sih yang garing banget yang bisa hilangin suntuknya di kantor? Oh, ternyata snack ya, Hoeng. Kupikir pisang sembarang pisang. Ternyata terbuat dari pisang kepok pilihan yang bebas sama. Ya, bebas sama ini titik. Isinya mantap, full toppingnya nggak pelit. Ada 10 varian rasa lagi. Cocok banget nih menemani di kala suntuk melanda. Bungkusannya memakai zipper bag dan harganya cuman-cuman lagi. Penasaran aku beli di mana? Buruan pesan di nomor ini. Ya, ini contoh angle yang bisa dipakai juga ya. Jadi ada banyak ya, Kak Zaza ya. Nah, kalau masih bingung, coba ditentukan dulu mau pakai tipe headline apa. Terus nanti bisa share di grup Telegram, nanti kita akan review sama-sama apa yang bisa dioptimalkan. Ya. Oke. Oh, Kak Sasa ya. Saya kira ngomong sama saya. Gitu, teman-teman ya. Storytelling-nya keren, tambah satu lagi keras ya. Itu kan, ya itu boleh sih. Itu kayak iklan-iklan yang pernah saya lihat di TV-TV ya. Biasanya ada kayak gitu ya. Dimulai dari, kayak suara-suara gitu.
Gitu, teman-teman, ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, apa lagi ya? Yang menarik ya. Apalagi nih yang mau teman-teman tanyakan nih? Mumpung kita masih ada waktu nih untuk ngobrol-ngobrol, teman-teman. Teman-teman udah belajarnya sampai mana nih? Kalau misalkan masih bingung, nggak apa-apa diulang-ulang ya. Karena aksesnya juga lifetime ya. Jadi teman-teman nggak usah apa terburu-buru belajarnya. Dan kalau misalkan nanti teman-teman mau lihat rekaman ulangnya semuanya live class itu ada di sini ya, bisa diakses di kelas cooperating yang kelas akses ini ya, rekaman live class di bagian member area, tinggal klik aja. Nah, di sini ini udah ada nih dari tanggal 18 Agustus 2021. Wah, ini ya, nanti saya tambahkan di sini untuk yang minggu lalu sama hari ini ya. Ini teman-teman bisa akses di sini gitu. Jadi nggak usah belajar terburu-buru. Kalau masih bingung, boleh tanya pas live class seperti ini atau boleh tanya di grup Telegram. Coba review kontennya Mas Van Devasa. Oke, tadi udah ya. Ada lagi mungkin yang mau di-review. Cuman jujur saya agak bingung ya dengan beberapa copy yang dibuat Kak Van Devasa, karena kayaknya sih kalau saya lihat ya kebanyakan copy-nya menggunakan kayak gimmick headline gitu. Sebenarnya boleh-boleh aja, cuma takutnya nanti kalau misalkan orang salah tafsir itu yang harus kita hati-hati dalam menggunakan gimmick headline ya. Karena saya juga pernah lihat teman-teman ada gimmick headline di restoran, dia baru opening gitu kan, terus dia bilang gratis 1.000 piring khusus gratis apa makan gratis bukan apa ya. Makan gratis untuk 1.000 orang pertama, ya kan? Oke, okay. Nah pas kita datang, pas ada orang datang itu, loh, kok mau makan gratis nih? Terus bilang, loh maaf mas, stoknya udah habis gitu kan? Loh, katanya 1.000 orang pertama, emang udah 1.000 ya? Enggak mas, 1.000 itu kita bagi ke beberapa hari. Jadi satu hari itu limitnya cuma berapa, tapi totalnya 1.000. Nah sebenarnya itu kan, ya nggak salah gitu kan? Ya bebas-bebas aja kan dia kalau mau bikin kayak gitu. Cuman takutnya orang yang udah ke sana terus loh kok kayak gini sih, jadi kecewa dong. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan ya dalam menggunakan gimmick-gimmick lain seperti itu. Saya sendiri adalah orang yang menghindari gimmick lain, teman-teman. Karena saya tahu ya bisa jadi bumerang kan buat kita sendiri. Jadi saya main aman aja. Gitu. Terima kasih, Ko. Sama-sama, Kak Sasa. Semoga membantu ya. Semangat nulis kopinya. Ya, untuk di IG boleh. Nanti di-share di grup Telegram. Atau mau di-share di sini untuk di-review, boleh banget. Mumpung kita masih ada waktu. Ya. Gitu. Oke. Nanti bulan depan ya. Itu jadwal live class-nya 15 Februari dan 22 Februari. Nanti saya akan share lagi teman-teman studi kasus yang kita bisa praktik lagi ya. Kita cari yang seru ya. Dan saya akan kasih yang lebih, mungkin lebih advance ya. Lebih, tingkatannya lebih tinggi. Yang apa briefnya itu lebih rumit. Karena saya pernah dapat brief teman-teman yang rumit. Waktu itu saya ngerjakan script chatbot gitu kan. Untuk perusahaan susu lansia, perusahaan nasional. Nah, dia itu lumayan, briefnya itu lumayan kompleks, teman-teman. Kenapa? Yang pertama, kalau chatbot, itu kan bikin personal, teman-teman, ya. Kalau teman-teman tahu kayak Veronica Telkomsel atau BCA itu Vira, ya. Itu kan ada personalnya, kan? Nah, kalau kita bikin chatbot yang seperti itu, kebetulan dia bikin kayak virtual assistant gitu, itu kan ada personalnya. Jadi kayak tone-nya itu tegas, gitu kan? Atau tone-nya itu fun, atau tone-nya itu friendly. Nah, itu yang harus kita sesuaikan. Bahasa yang digunakan sesuaikan. Nah, itu cukup menantang, tapi seru sih. Untuk jadi pengalaman, jadi tambahan porto ya. Itu biasanya kalau brand-brand yang nasional biasanya udah ada tone voice gitu, teman-teman. Gitu ya. Oke. Okay.
Ada pertanyaan lagi, teman-teman. Sambil saya lihat ya di grup Telegram, apakah ada yang bisa di-review. Jadi teman-teman udah belajar sampai mana nih? Apakah semua video udah selesai? Kalau semua audio video selesai, wah, berarti akhirnya waktunya saya harus menambahkan modul lagi nih, teman-teman. Karena kayaknya 50 video itu kurang ya. Sebenarnya target saya itu kalau bisa 1000 video. Wah, kan keren ya. Cuman 1000 video, ya kalau teknik copywriting aja kan nggak mungkin sampai 1000 video ya. Jadi mungkin kebanyakan adalah beda copywriting, kayak bongkar copywriting itu, atau studi kasus-studi kasus gitu sih. Yang nanti kita akan tambahkan banyak di kelas copywriting agar teman-teman itu bisa dapat variasi itu testing. Karena copywriting itu kan, ya kalau kita bilang bagus atau enggak, itu kan subjektif teman-teman ya. Apa yang menurut saya bagus, belum tentu menurut teman-teman bagus. Jadi kita harus sering testing. Nah, apa aja sih elemen-elemen yang bisa kita tes, itu nanti coba saya akan tambahkan di modul kelas copywriting ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman terkait copywriting, apakah ada yang dibingungkan? Kalau misalkan nggak ada, mungkin kita akan cukupkan aja kali teman-teman ya. Jadi buat kamu yang udah nonton live-nya, live ini secara live atau nonton rekamannya, terima kasih teman-teman udah nonton. Dan buat kamu yang nonton di channel YouTube ini tapi belum gabung kelas copywriting dan kamu penasaran kelas copywriting apa, jadi kelas copywriting itu adalah komunitas yang saya buat teman-teman berdasarkan pemerintahan dan banyaknya keresahan nih mereka yang mau belajar copywriting tapi bingung mau belajar di mana, terus materinya nggak practicable, terus materinya banyak teori. Nah, karena soal seperti itulah saya buatkan versi kelas copywriting yang mudah dipahami dari segi medium ya, medium ke bawah levelnya sampai advance ya. Di kelas copywriting ini sekarang udah ada 3.200 lebih member teman-teman dan akan bertambah terus, plus ada 50 video yang akan terus bertambah juga ya. Cara gabungnya gimana? Silahkan klik link yang ada di deskripsi. Investasinya hanya 99.000 dan bisa kamu akses seumur hidup teman-teman ya. Gitu ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman dari saya. Thank you banget untuk teman-teman yang udah nonton live class kali ini. Semoga bermanfaat. Rekamannya akan saya upload ya di member area agar kamu nanti bisa lihat rekamannya juga. Oke, itu aja teman-teman dari saya. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di live class bulan depan.